Merespon bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju yang mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan menghormati dan menghargai apapun keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat dalam proses pemilu. Anies juga menyatakan bahwa Koalisi Perubahan tetap solid menyongsong pemilu 2024. Sabtu September lalu, Majelis Tinggi Partai Demokrat resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Keputusan itu diambil setelah Partai Nasdem dan PKB mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies. Kita dari awal sampaikan menghormati, dan ini adalah sebuah demokrasi di mana partai, pimpinan partai dan masyarakat memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dan menentukan arah di dalam pilpres dan pemilu ini. Jadi kami menghormati, kami menghargai, dan Koalisi Perubahan solid akan terus menyongsong 14 Februari 2024. Sementara itu, Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespon singkat soal berlabuhnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Gerindra, Golkar, PAN, Gelora, dan PBB. Semua partai boleh menentukan pilihan. Menurut Ganjar, setiap partai berhak untuk menjaga kedaulatan partainya masing-masing, khususnya dalam menentukan pilihan gerbong koalisi jelang Pilpres 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.